Basuki Cahaya Purnama alias Ahok resmi mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero pada Jumat 2 Februari 2024. Dalam akun Instagram Basuki BTP, Ahok mengunggah foto yang memperlihatkan surat pengunduran dirinya. Ahok melampirkan tanda penyerahan surat pengunduran diri dan laporan pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero kepada Menteri BUMN Erick Thohir selaku pemegang saham. Surat tersebut telah ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Komisaris Priska Sufhana dan penerima di Kementerian BUMN atas nama Yuli. Setelah pengunduran diri ini, ia menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ahok mengatakan alasan dirinya mundur sebagai Komisaris Pertamina lantaran ingin fokus mendukung dan ikut mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Keputusan mundur dari Pertamina diambil Ahok agar tidak ada lagi pihak yang disebutnya kebingungan terkait arah politiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.